Saraspati dan anggota piket fungsi berhasil menangkap 9 remaja dan 7 buah senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran antar gangster, yakni gangster guguk dan susuran. Selanjutnya setelah dilakukan penindakan dari 9 remaja tersebut, 5 diantaranya tidak dapatan membawa senjata tajam. Makanya tadi kita panggil orang tuanya, RT RW dan guru untuk dilakukan penetrasi dan intervensi ke rumah serta lingkungan masing-masing secara berkelanjutan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, pukul 1.30 dini hari, Polsek Tambaksari melaksanakan pengembangan terhadap remaja yang sudah ditangkap dan didapatkan 4 remaja dan didapatkan 3 remaja, yakni atas nama Yul Marito, kemudian Dimas Prastio dan Aditya Pamungkas. Dimas Prastio ini selaku ketua gangster daripada susuran.